Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update kali ini datang dari Progress Training Center yang ada di Ibu Kota Nusantara. Tempat latihan timnas nantinya ini semakin hari semakin menunjukkan progresnya. Dua lapangan yaitu lapangan rumput alami dan rumput sintetis juga mulai menghijau, terutama untuk rumput alaminya. Tinggal nantinya perawatan. Ini dia tampilan dari training center timnas Indonesia dan juga fasilitas pelengkapnya. Tiang gawang pun sudah mulai hadir di lapangan ini. Progres lapangan juga hampir 100%. Tinggal nantinya perawatan saja. Dua lapangan ini nantinya akan dipakai timnas senior dalam latihan untuk laga-laga internasional. Untuk asrama atau mess pemain juga sudah rampung. Begitu juga interior atau fasilitas di dalamnya seperti kasur ataupun sofa. Semoga dengan adanya training center ini bisa meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia yang saat ini sedang naik daun di kancah dunia Asia maupun internasional. Thank you.